kronologisnya sih kejadiannya jam 2 dini hari, jam 2 atau jam 3 kebobolan. Posisi rolling door-nya udah kebuka, saya lihat pagi jam sekitar jam setengah 7. Keadaan gemboknya semuanya dirusak, sama pintu dalamnya juga dirusak. Kemungkinan sih katanya sih dari penyelidikan polsek pakai cairan gitu. Hasilnya belum ada penyelidikan lanjut sih mas, baru cek pertama aja. CCTV-nya udah nggak hidup. Kemarin kan sempat ada, memorinya juga ada, cuman kemungkinan kelihatan maling, makanya dijebol sama maling.